Halo Sobat Rainspot, kembali bersama gue Ilham Ramadhani dari Rainspot TV. Oke, sebelumnya gue udah buat video tentang 5 sepatu sepak bola Ortus Egg yang paling dicari. Nah, untuk sekarang gue mau bikin video versi futsalnya, yaitu 5 sepatu futsal Ortus Egg yang juga paling banyak dicari. Tapi sebelum gue ngerekomendasiin sepatu apa, nah buat Sobat Rainspot gue mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk terus support channel Rainspot TV dengan cara like, komen, share, dan pastinya juga subscribe. Di depan gue sekarang udah ada 5 sepatu futsal Ortus Egg yang bakalan gue rekomendasikan, atau yang apa ya, paling banyak dicari sih gitu. Kenapa? Karena dari segi harganya ini oke banget, dari segi desainnya apalagi, dan juga dari segi materialnya gitu. Dan juga ini sebelumnya udah pernah ada juga di Rainspot, dan ini cepet banget habisnya, cepet banget soldnya. Jadi makanya gue mau merekomendasikan 5 sepatu ini. Oke, yang pertama gue mau merekomendasikan adalah Mirage In. Nah ini nih, Mirage In. Ini harganya sangat bersahabat banget, harganya sangat affordable, yaitu harganya di bawah 300 ribuan. Harganya itu adalah harga retailnya ya, 279.000, diskon menjadi 240.000 aja. Dia untuk bagian uppernya itu ini ada semi-semi leather, terus juga ada bahan sintetik, ada tali pipih. Nah memang dia belum ada bagian midsole-nya. Nah cuma di bagian insole-nya ini udah cukup empuk untuk menunjang kaki teman-teman. Terus bagian outsole-nya sudah menggunakan teknologi Ortcraft. Nah ini menurut gue pribadi ya paling cukup best seller sih, karena dengan harganya yang segitu, harganya 240.000 aja, nggak nyampe 250.000, teman-teman sudah punya sepatu futsal original dari Ortus Egg gitu. Ini ada Mirage. Yang kedua itu pilihan gue jatuh kepada si Jogosala Stormbreaker ini. Nah ini nih, kenapa gue pilih Jogosala Stormbreaker? Karena ini dia, kalau teman-teman tahu sebelumnya ada seri Jogosala Shockwave. Nah ini seri penerus dari Jogosala Shockwave, yaitu Jogosala Stormbreaker. Nah ini dia sebenarnya ada 3 varian warna. Pertama warna black gold, terus ada warna white black, terus juga ada warna light grey nya Nah ini yang paling best seller, masih lengkap saya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton video ini, kalau mau beli bisa langsung ke outlet terdekatnya dari Rainspot gitu. Untuk material ini full sintetik, cuma dia di bagian lidahnya udah yang desain terbaru nih, ada lubang-lubang bulat kecil di bagian uppernya. Terus juga sudah menggunakan midsole, juga outsole juga sudah yang terbaru menggunakan teknologi Ortcraft juga. Harganya ini adalah 379.000, diskon menjadi 325.000 aja, nggak sampai 350.000an teman-teman udah punya si Jogosala Stormbreaker ini. Dan kemarin juga kalau teman-teman nonton di AFF Futsal itu adalah pemain timnas yang pakai si Jogosala Stormbreaker ini. Itu juga dipakai sama Guntur Sulistyo atau si Ganyong. Nah, sepatu yang dia pakai sama teman-teman yang nanti misalkan beli di Rainspot itu secara kualitas 100% sama gitu. Harganya nggak nyampe 350-an, harganya cuma 325.000 aja. Oke, sepatu selanjutnya. Nah, sepatu selanjutnya ini juga menurut gue yang paling best seller sih, yaitu si Jogosala Venom. Nah, Jogosala Venom ini sebenarnya basicnya ada 2 varian warna. Yang pertama ini warna white outright, terus warna kedua adalah black outrank. Ini keren banget sih, kenapa? Karena banyak atlet futsal pro yang udah pernah pada pakai, ada si Rio Pangestu, ada Albagir dan lain-lain, mereka pakai Jogosala Venom. Kenapa? Karena secara material emang ini enak banget. Ini dia bagian uppernya itu berbahan mesh yang dilapisi dengan plastik yang nama teknologinya dari Ortus itu adalah Hulex Mono. Dimana Hulex Mono itu dia bahannya, dia menambah kelenturan dan kekuatan dari si sepatu Jogosala Venom ini. Terus juga di bagian belakangnya ada tambahan bahan sweat, dan ini juga sudah menggunakan midsole yang cukup terbaru dari Ortus Egg. Ini dipakai sama Jogosalanya BBS yang kedua, itu Jogosala Marvelous. Nah untuk harganya ini Jogosala Venom adalah 449.000, di Rainspot itu diskon menjadi 385.000 aja gitu. Nah sampai 400 ribuan udah punya sepatu Ortus Egg yang keren banget kayak gini. Lanjut ke sepatu yang keempat, sepatu yang juga banyak dicari, yaitu ada Forte Rio. Ini yang gue pegang ini adalah warnanya outred. Dia itu kalau yang terbarunya itu ada warna outred dikombinasi dengan warna putih, yang kedua itu ada warna black dikombinasi dengan warna lime gitu. Nah tapi sebelumnya si Forte Rio ini ada yang special editionnya, yaitu warna putih, yaitu Ortus Egg X Ryuji Utomo. Nah itu basicnya adalah Forte Rio ini. Nah kalau teman-teman tahu, si Forte Rio ini juga merupakan lanjutan dari produk atau artikel sebelumnya dari Forte Rio, yaitu ada Forte Cephas dan juga Forte Luminaire, dan itu
secara bahan sebenarnya hampir sama, dan cara kualitas itu juga nggak kalah, bahkan ini ada upgrade dari si Forte Rio-nya ini. Nah untuk Forte Rio-nya sendiri ini dia bahannya kompleks ya, ada bahan leathernya, ada bahan sintetik, terus juga di bagian dalam ini ada bahan mesh, terus sudah menggunakan insole terbaru dari Ortus X, ada midsole cumulus foam-nya, dan juga ada outsole Ortcraft-nya. Harganya ini adalah Rp499.000, diskon di Rangspot menjadi Rp425.000 aja gitu sob. Oke, nah masuk ke sepatu yang paling banyak dicari terakhir ya, yaitu ada ini nih, ada Catalyst Requin Special Edition, yaitu ini special editionnya anniversary Ortus X yang keempat, ada versi futsal dan versi sepak bolanya. Nah versi futsalnya ini juga kencang banget penjualnya, di offline store juga sangat bagus, di online, di beberapa marketplace, di Tokopedia, Shopee, bahkan di TikTok shopnya Rangspot itu penjualannya ini keren banget. Jadi mumpung stoknya masih ada, gue sangat merekomendasikan si Catalyst Requin Special Edition ini. Kenapa gue sangat merekomendasikan? Pertama dari segi desain yang sangat berbeda dari sepatu pada umumnya, yaitu ada gambar hiu di bagian uppernya, terus juga ini sepatu special edition anniversary-nya Ortus X. Terus juga dari segi material ini udah premium banget, ini bahan microfiber yang dilapisi dengan plastik TPU, ada heel protector juga di bagian belakang, yang pastinya sepatu ini sangat ringan dan sangat nyaman digunakan. Nah untuk harganya sendiri, harganya adalah Rp499.000 aja, nggak nyampe Rp500.000, teman-teman udah punya sepatu special edition yang keren banget kayak gini gitu. Jadi langsung aja disikat. Oke, gue rasa segitu aja 5 sepatu futsal versi gue yang paling banyak dicari pada saat ini. Ini gue rekomendasikan based on harga dan juga based on desain, based on material dan juga based on penjualan. Jadi mumpung masih ada di outlet, silakan teman-teman langsung beli aja. Di semua outlet Rangspot insya Allah ready. Kita ada di Green Lake City, ada di Ciledug, terus juga ada di Bogor, ada di Pamulang, ada di Parung Bogor, dan juga ada di Bekasi. Atau kalau misalkan teman-teman mau beli secara online itu juga bisa banget, kami ada di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, di Lazada, terus juga ada di TikTok Shop tuh yang terbaru, jadi buruan aja di check out. Terus juga mungkin tulis di kolom komentar kira-kira teman-teman yang lagi nonton atau sobat Rangspot yang lagi nonton punya di antara sepatu ini, tulis gimana feel-nya menggunakan salah satu sepatu dari yang gue rekomendasikan tadi, atau teman-teman punya versinya sendiri, coba tulis di kolom komentar sepatu futsal Ortus X yang teman-teman punya dan sudah teman-teman gunakan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Segitu aja video dari gue. Gue Elam Ramadhani pamit. Jangan lupa level up your game. Requin. Okay,